Prilly Latukonsina akhirnya jatuh cinta lagi usai putus dari Insan Fai. Urusan cinta Prilly Latukonsina memang jarang mendapatkan sorotan dari warganet. Hal ini lantaran Prilly Latukonsina sibuk dengan pekerjaannya dan di dunia bisnis yang dibangun olehnya. Namun beberapa waktu lalu, Prilly Latukonsina sempat mengakui bahwa dirinya sempat berpacaran dengan Irsan Faik, namun hubungannya tak berjalan lama. Setelah Prilly Latukonsina sidang skripsi, hubungan asmaranya dengan Irsan Faik harus kandas begitu saja. Namun keduanya masih menjalin hubungan baik hingga saat ini. Bahkan Irsan Faik sempat hadir di acara Nobar Premier Kukira Kau Rumah karya Prilly Latukonsina. Beberapa foto menunjukkan Prilly Latukonsina dan Irsan Faik seperti tak terjadi masalah apapun. Usai putus dan mengaku jomblo, Prilly Latukonsina akhirnya mengaku bahwa dirinya sudah jatuh cinta lagi. "Aku lagi jatuh cinta nih," ungkap Prilly Latukonsina. "Akhirnya aku bisa nemuin yang bisa ngertiin aku," tambah Prilly Latukonsina lagi. Hingga dalam video postingan tersebut, banyak warganet yang memuji kecantikan Prilly Latukonsina, termasuk Larissa Chow, mantan istri Alvin Faiz. "Cantiknya," tulis at Larissa Chow. "Cute banget, Masya Allah," tulis at Yanti Adeni. Saat dirinya tengah jatuh cinta lagi, akhirnya Prilly Latukonsina merasakan rasa yang bahagia. "Kini ya rasanya jatuh cinta, senang dan berbunga-bunga banget," sebutnya. "Kalian pasti paham kan rasanya gimana," pungkas Prilly Latukonsina.